Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Bahri. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah taala. Bersyukur kehadirat Allah dengan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, nikmat kita dapat melaksanakan ibadah zuhur berjamaah pada siang hari ini, nikmat kita dapat duduk di majlis ilmu di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang saudara-saudara dapatkan, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi asbab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, pada kesempatan kajian kita siang hari ini, kita akan mereview, mengkaji ayat-ayat perjuangan Baitul Maqdis. Kenapa kita perlu mengetahui, mengenal, dan memahami ayat-ayat perjuangan Baitul Maqdis? Karena saudara kita di jalur Gaza dan tepi barat di Palestina, mereka berkorban, mereka menderita, mereka mendapatkan ujian yang luar biasa besar dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa agresi militer yang sudah memasuki hari ke-75, itu dilandasi oleh spirit motivasi dari ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang membesarkan hati mereka, ayat-ayat yang selalu menjadi pegangan baik para mujahidin maupun juga seluruh rakyat di Gaza dan tepi barat Palestina. Ayat-ayat yang sering disampaikan oleh juru bicara sayap militer perlawanan Palestina yang saudara kenal, nama samarannya, nama terkenalnya adalah Abu Ubaidah, yang mengambil nama dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala, 10 di antara sahabat Rasulullah SAW. Kenapa Baitul Maqdis ini penting bagi kehidupan kita kaum muslimin? Karena dia adalah salah satu jantung dunia Islam. Dunia Islam ini jantungnya ada dua. Kalau tubuh kita manusia cuma satu jantungnya. Jantung dunia Islam ini adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau salah satu dari dua masjid yang mulia ini terancam dalam penjajahan, ada entitas asing yang kafir kepada Allah menguasai dan menjajah salah satu dari rumah Allah itu, maka itu adalah tanda bahwa umat Islam ini sedang dalam mara bahaya yang sangat besar. Umat Islam tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Karena dua rumah Allah itu adalah rumah yang pertama dibangun di atas muka bumi ini untuk menyembah Allah dan diikat oleh Allah dalam satu ayat, dalam satu kesatuan, satu nafas,
Ketika berbicara tentang ayat Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Ya, Al-Isra ayat 1. Surat Al-Isra ini nama lainnya adalah surat Bani Israel. Bani Israel itu adalah nama suku bangsa anak cucu keturunannya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya'qub itu bergelar Israel. Israel itu artinya hamba pilihan Allah. Enggak ada hubungannya antara Nabi Ya'qub yang bergelar Israel dengan Israel sebagai sebuah negara yang didirikan oleh kelompok Yahudi Zionisme Internasional. Enggak ada hubungannya. Karena Nabi Ya'qub yang bergelar Israel, hamba pilihan Allah itu, dia beragama Islam. Dia mentauhidkan Allah, dia menyembah Allah satu-satunya, dia berakhlak mulia. Dia membawa risalah, meneruskan risalah yang dibawa oleh kakek dan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Tidak membawa ideologi kebencian, doktrin permusuhan kepada sesama kaum muslimin. Karena seluruh nabi-nabi Bani Israel itu adalah mereka beragama Islam, wa nahnu lahu muslimun, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Maka Israel yang sekarang ini yang kita kenal itu selalu berkonotasi buruk. Kenapa? Karena memang mereka mewarisi ajaran sesat yang bukan dibawa oleh para nabi Bani Israel, yaitu sejak Nabi Ya'qub sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, ajaran mereka sudah diubah-ubah. Tidak lagi orisinil, tidak lagi asli. Sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Musa dalam Tauratnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, oleh Nabi Daud, oleh Zakaria, oleh Yahya, bahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa itu adalah salah satu rasul di kalangan Bani Israel yang tidak diakui kerasulannya oleh Yahudi, ya, diingkari oleh mereka. Mereka mengkafirkan dan menyesatkan Nabiullah Isa putra Maryam alaihi wassalam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa bagi umat Islam ini penting persoalan Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis ini sekarang dijajah dan dikuasai oleh Bani Israel dari kalangan Yahudi yang telah kufur dan ingkar kepada Allah dan seluruh risalah para nabi dan rasul. Para ulama mengatakan begitu banyak ayat yang Allah turunkan bercerita tentang Bani Israel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Al-Qur'an ini diturunkan untuk Bani Israel. Tentu bukan dalam konteks untuk mereka, tapi untuk meluruskan perangai dan perilaku Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Allah, yang suka membunuhi para nabi dan rasul dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi awal penyimpangan Bani Israel ini adalah setelah masa Nabi Musa alaihi salam. Setelah Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel yang hidup berabad-abad sejak era Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf memerintah negeri Mesir, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nabi Yusuf di akhir surat Yusuf dikabarkan oleh Allah memboyong ayah, ibunya dan seluruh keluarga saudaranya yang berjumlah 11 orang itu untuk hijrah bermigrasi ke negeri mana? Mesir. Mereka beranak pinak di Mesir. Jumlahnya banyak dan itu mengancam kekuasaan Fir'aun. Maka di masa kerajaan kekuasaan Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa, ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Ada yang mengatakan Raja Fir'aun itu nama aslinya adalah Ramses II atau Merneptah. Ya, apapun itu namanya, ya, silakan itu urusannya sejarawan, ya, yang menggali mengenai bukti-bukti arkeologi sejarah. Tetapi
Di masa Nabi Musa, jumlah populasi Bani Israel sudah sangat banyak. Ya. Dan mereka dianggap sebagai sebuah ancaman. Dan Fir'aun bermimpi bahwa ada dari kalangan Bani Israel ini akan ada penantangnya, akan ada yang menggugat kezalimannya. Maka itulah mimpi itu, ya, Allah wujudkan dalam bentuk siapa? Lahirnya Nabi Musa alaihissalam, yang ayat-ayatnya di dalam Al-Quran sangat banyak diceritakan dalam surat Taha, surat An-Naml, surat Asy-Syu'ara, bagaimana bayi Musa itu dilahirkan dari keluarga Bani Israel, bapak dan ibunya adalah Muslim dan Muslimah, lahir dalam keadaan Islam, tapi kemudian Fir'aun memerintahkan kepada seluruh tentaranya, bala tentaranya, untuk membunuhi anak-anak laki dari kalangan Bani Israel. Maka itulah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 141 dinyatakan, wa idz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, wahai Bani Israel, dari para pengikutnya Fir'aun. Fir'aun yang durjana, yang menyiksa kalian dan siksaan yang paling buruk. Su'al adab. Apa siksaan mereka kepada Bani Israel? Membunuh anak-anak laki-laki di antara kalian dan membiarkan hidup anak-anak kamu yang perempuan. Jadi anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Anak-anak lakinya yang dibunuh dan dimatikan oleh Fir'aun. Tapi kekejaman Fir'aun sekarang udah kalah sama Zionis Israel. Zionis Israel gak pandang bulu, ya. Semua yang berkelamin laki-laki maupun perempuan dibunuhinya juga sama dia, dibantainya dia. Mak-maknya, perempuan-perempuan yang akan melahirkan anak juga dibunuh. Anak-anaknya, anak kecil, remaja, laki-laki, perempuan dibunuh juga, dibantai sama dia. Jadi kejahatan Bani Israel sekarang itu melampaui kejahatan Fir'aun di masa lalu, yang dulu menyiksa dan memperbudak Bani Israel. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, setelah menyelamatkan Bani Israel keluar dari Mesir, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, yang ayatnya cukup banyak dalam Al-Quran, kisah tentang tenggelamnya tentara Fir'aun, ya, Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, dibelah oleh Allah, laut itu menjadi dua bagian seperti gunung, dengan apa? Dengan Musa melemparkan tongkatnya ke tengah laut. Maka Bani Israel melewati lautan itu yang sudah menjadi kering, seperti berjalan di daratan, sementara air laut itu dibelah dua dan ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya mereka selamat menyeberang dari negeri Mesir. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya masuk ingin mengejar, air itu kembali menyatu, menghancurkan bala tentara Fir'aun. Apa yang terjadi setelah diselamatkan oleh Allah? Mereka justru menjadi umat yang ingkar kepada Allah, mendustakan risalahnya Nabi Musa alaihis salam. Sehingga apa? Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 167, setelah 20 sekian ayat yang menyatakan kerusakan akhlaknya Bani Israel, Allah mengatakan, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Ingatlah ketika Tuhan memberitahukan sesungguh bahwa sungguh Allah akan mengirimkan kepada mereka Bani Israel, ya, bukan hanya Fir'aun yang mereka sudah selamat dari kejaran Fir'aun, tapi orang-orang, raja-raja, penguasa-penguasa yang akan menimpakan seburuk-buruk azab kepada Bani Israel itu sampai hari kiamat. Ini ketetapan Allah, ya. Nabi Musa disuruh beritahu oleh Allah, suruh umumkan oleh Allah bahwa Allah akan terus mengirim siapa saja yang akan menyiksa dan menimpakan seburuk-buruk siksaan kepada Bani
Israel sampai hari kiamat. Itu hukuman Allah. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Apa salah satu penyebabnya? Kenapa Allah selalu kirimkan siksaan kepada Bani Israel, tapi siksaan itu enggak sampai Bani Israel itu punah, enggak sampai binasa, enggak sampai hancur total seperti umat-umat sebelum ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, misalnya Nabi Lut ya, umatnya hancur, binasa. Hancur semua tidak tersisa. Nabi Saleh, Nabi Hud, ya, Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, semuanya umatnya hancur binasa yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Tapi Bani Israel tidak dihancurkan sehancur-hancurnya, disisakan oleh Allah untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya kita mewaspadai mereka, pergerakan mereka yang senantiasa ya, ingin menghancurkan agama Islam ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Engkau wahai Muhammad pasti akan mendapati kelompok orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, yaitu Muhammad SAW dan umatnya sampai hari kiamat, itu adalah siapa? Al-Yahud. Kelompok ini yang paling keras kebenciannya dan permusuhannya kepada umat Islam, Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik ya. Maka Allah tampilkan ini supaya apa? Bani Israel ini menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, agar kita senantiasa kembali kepada agama Allah, jangan pernah mengkhianati risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan mereka disiksa sedemikian rupa sampai hari kiamat? Salah satu penyebab utamanya adalah mereka menolak perintah Nabi Musa untuk memasuki negeri tanah yang disucikan Allah, yang telah dijanjikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Ini disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 21 sampai 26. Al-Ma'idah 21 sampai 26. Sebelumnya ayat 20 Allah mengatakan apa? Ya. Supaya mengingatkan kepada mereka, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadan minal 'alamin. Allah menyerukan kepada Nabi Musa, Musa, ingatkan itu kaum kamu. Ingatkan mereka tentang nikmat yang telah aku berikan kepada mereka. Kenapa? Karena di kalangan mereka Bani Israel ini Allah banyak jadikan nabi-nabi, Allah angkat nabi-nabi banyak dari Bani Israel. Allah jadikan angkat raja-raja yang terhormat seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada lagi Talut sebelum Daud itu ya. Ada lagi raja siapa? Itu banyak. Mereka orang-orang terhormat, mereka muslim. Mereka diberikan kemuliaan dan anugerah dari Allah Ta'ala yang belum pernah ya diberikan karunia itu kepada umat lain di atas muka bumi ini. Makanya ya Allah perintahkan mereka untuk apa? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Wahai kaum Bani Israel, masuklah kamu ke dalam tanah suci yang disucikan Allah ya, yang telah Allah tetapkan untuk kamu, tapi kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Fatanqalibu khasirin, dan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Jadi mereka enggak mau masuk. Lah kok sekarang mereka mengklaim itu tanah Palestina, Baitul Maqdis itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ya. Dulu ketika dikasih mereka malah menolak. Sekarang mereka ambil alih, mereka menggugat, mereka mengklaim itu tanah milik nenek moyang kami, nenek moyang lo. Nenek moyang siapa di situ? Ya, Yahudi itu enggak lama tinggal di dalam Baitul Maqdis. Hanya beberapa generasi saja, dan mereka kemudian seringnya itu apa? Keluar.
berdiaspora, dihukum oleh Allah yatihuna. Kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat 26 itu, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ya, karena mereka menolak untuk masuk ke dalam negeri yang dijanjikan itu oleh Allah, mereka dihukum oleh Allah, diharamkan, terlarang buat mereka tidak bisa masuk ke negeri itu selama 40 tahun. Dan selama itu mereka mengembara kebingungan di atas muka bumi ini, jadi nomaden, pindah-pindah, berdiaspora, gak punya tanah air. Itulah bentuk siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman dari Allah, mereka tidak punya tanah air, berpindah-pindah, jadi warga negara numpang di negara lain. Ya. Terus sekarang kalau mereka sekarang bikin negara nasional untuk kelompok Yahudi, itu bagaimana? Apakah itu menguntungkan mereka atau menguntungkan kita umat Islam? Kita lihat nanti ayatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang jelas itu adalah siksaan dari Allah, ya. Enggak boleh mereka. Dan menurut para ahli sejarah dan tertulis di dalam Taurat dan Talmudnya mereka Yahudi, bahwa kekuasaan Bani Israel itu di bumi Palestina, di bumi yang diberkahi oleh Allah itu, tidak pernah, kalaupun pernah berkuasa, tidak akan pernah lebih dari 8 dekade alias 80 tahun. Selalu kekuasaannya itu sebelum 80 tahun punah, kalah. Nah makanya sekarang usia negara Israel itu sejak tahun 48 sampai sekarang 2023 itu kan 75 tahun. 5 tahun lagi sesuai dengan nubuat yang ada di dalam Taurat dan Talmud, mereka kekuasaan di Israel itu sendiri, tanah yang mereka rampas dari bangsa Palestina itu, menurut ajarannya, menurut kitab Taurat dan Talmud yang mereka yakini, mereka berkuasanya tinggal 5 tahun. Makanya sekarang mereka menghadapi sebuah situasi perang eksistensial, yang kata Benjamin Netanyahu, ya, itu setan itu, dia bilang ini adalah perang kemerdekaan yang kedua. Untuk mempertahankan kemerdekaannya, ini dia menganggap ini perang kemerdekaan kedua. Perang kemerdekaan pertama itu tahun 45 sampai 48 untuk merebut wilayah Palestina dengan dukungan Amerika dan Inggris sebagai bapak dan ibu haramnya. Ini kan dua negara ini yang pemenang perang dunia satu dan kedua, ya, itu yang melahirkan anak haram namanya Israel, didukung oleh PBB. PBB jadi babysitternya. Tahun 47 mengeluarkan UN Partition, membelah wilayah Palestina itu menjadi dua, untuk Palestina, bangsa Palestina, dan untuk bangsa Yahudi. Jadi solusi, kalau Anda ingin mencari solusi politik perdamaian dengan Israel, nggak mungkin melibatkan Amerika, Inggris, dan PBB. Kenapa? Karena itu jadi udah dari dulu babysitternya dia, mak bapaknya yang haram ya mereka. Nggak mungkin Anda berharap mendapatkan solusi kemerdekaan bagi Palestina yang adil kalau tiga pihak ini terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena dia pasti akan bela anak haramnya. Paham sampai sini? Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, maka kalau kita lihat ayat yang lainnya, Allah ternyata sudah mempersiapkan, ya, sebuah rencana makar mengumpulkan Yahudi di akhir zaman untuk mendapatkan siksaan. Kan tadi itu Yahudi terpencar-pencar tuh, dihukum sama Allah berabad-abad, ribuan tahun, ya, dia terpencar-pencar seluruh dunia. Kemudian kok ya ada gerakan Zionisme ini, ya, inilah makar Allah, ya, yang menghidupkan ide bagaimana mengumpulkan bangsa Yahudi dari seluruh dunia untuk tinggal di sebuah tanah air nasional bersama-sama gitu. Nah itu lahir gerakan itu tahun 1897 di konferensi Yahudi internasional di Basel di Swiss. Ya, kesimpulan konferensi itu mereka minta kepada penguasa kekhalifahan Utsmaniyah Ottoman, ya, ingin beli tanah Palestina itu untuk menjadi tanah airnya Yahudi dari seluruh dunia dengan imbalan apa? Semua hutang kerajaan Utsmani akan diputihkan.
akan dibayarin sama Yahudi. Karena Utsman itu sejak abad ke berapa? 19 ya, dia banyak berhutang ke negara-negara besar Eropa untuk membangun infrastruktur, membangun istana raja. Istana Sultan itu yang paling besar di Istanbul itu, Dolmabahce, itu menghabiskan anggaran yang kalau dihitung dengan emas itu kurang lebih 200 ton emas. Itu minjam dari luar negeri. Makanya bahaya itu ya. Minjam-minjam utang luar negeri itu. Kemudian dijanjikan apa? Akan akan modernisasi, industrialisasi di seluruh wilayah Ottoman akan dibantu keuangannya oleh Yahudi. Karena Yahudi ini yang megang perbankan besar di Eropa. Ya. Yang ketiga, alutsista persenjataan Ottoman itu akan dibantu untuk dimodernisasi supaya bisa apa? Mengimbangi kekuatan besar kekaisaran-kekaisaran besar pada saat itu di dunia untuk menghadapi perang dunia ke-1. Sampai ke situ, dan janji itu sekarang mirip ditawarkan lagi oleh generasi yang berbeda kepada negara-negara Arab yang ingin melakukan normalisasi politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan agama dengan Yahudi. Mereka meluncurkan apa? Deal of Centuries sejak tahun 2017, Abraham Religion, kemudian Abraham Accord, itu diluncurkan secara masif untuk apa? Menjadikan Israel ini menjadi anggota normal di dunia Islam, di negara-negara Arab, karena dia ada di Timur Tengah kan? Ya. Tidak lagi dipandang sebagai entitas asing, entitas penjajah, dan bla 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 lainnya. Dia menjadi penuh 100% menjadi negara normal yang diterima oleh seluruh negara Arab dan negara-negara Muslim di seluruh dunia. Ini proyek Amerika besar itu. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat, ada rencana Allah memang untuk mengumpulkan Yahudi. Jadi Allah punya rencana di balik rencana itu. Ya, Zionis punya rencana ingin mengumpulkan Yahudi, dan Allah juga memang mendesain itu untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan Yahudi. Kita lihat nanti. Apa ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 104? Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil askunul ardha fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Setelah itu kata Allah, kami berfirman kepada bani Israil setelah mereka dihukum puluhan tahun ya tidak bisa masuk Baitul Maqdis, diharamkan oleh Allah. Mereka berdiaspora di seluruh muka bumi. Allah firmankan kepada bani Israil, tinggallah di negeri ini, uskunul ard. Ya, kalau tinggal di atas muka bumi, ya bisa tinggal di mana aja kan? Bisa tinggal di Eropa, di Amerika, di Asia, di Arab, di Timur, di mana-mana, termasuk di Afrika. Maka Yahudi itu ada yang ada yang kulit hitam, ada yang jenisnya mirip kayak bangsa Arab, ada Yahudi itu di Arab itu ada di Irak, ada di Yaman ya sebagian kecil, kemudian ada di Ethiopia, di Afrika itu, di Sudan banyak, kemudian ada yang di Eropa, ada yang di Asia, nah, termasuk dia cari-cari suku-suku Bani Israel yang hilang katanya, nah, termasuk dia mau bikin proyek untuk apa? Untuk urusan kementerian, urusan diaspora Israel itu mencari ya bangsa-bangsa Bani Israel yang hilang, the lost Jews in the world, itu diantaranya diambil dari India, nah, mungkin juga dari Indonesia, mungkin ada di mana itu kemarin ya, mungkin yang bawa-bawa bendera Israel di sono itu, di Sulawesi Utara itu barangkali dianggap sebagai bangsa Yahudi yang hilang ya, biarin aja dibawa ke sono angkut ya. Nah, Allah mengatakan apa? Uskunul ard, tinggallah kamu di bumi. Loh, kalau tinggal di bumi ya tinggal, memang kita tinggal di bumi, tapi al ard di situ tidak lagi menunjuk bumi yang begitu luas, tapi spesifik, yaitu Allah punya rencana akan tempatkan kalian, akan membuat kalian tinggal di negeri yang pernah dulu dijanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah Baitul Maqdis. Untuk apa? Fa idza jaa wa'dul akhirah, jika janji kebangkitan itu datang,
maka kami akan niscaya akan kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Jadi sengaja Allah kumpulkan itu untuk apa? Untuk mewujudkan janji Allah yang terakhir, yang kedua kali untuk kehancuran Bani Israel ya di akhir zaman. Karena kalau dia tinggal di banyak macam-macam negara, ya sulit bagi umat Islam menghancurkan Yahudi ini. Maka proyek Zionisme membawa memulangkan Yahudi ke negeri leluhurnya menurut mereka, padahal tidak ada haknya mereka di situ, karena haknya nggak ada, hak arkeologis, hak historis, hak apa politik di negeri itu nggak ada, dibuktikan secara arkeologi ada bekas-bekas kerajaan apa namanya itu sudah punah. Ya, tapi memang begitulah makarnya rencana manusia. Allah menumpangi rencana itu dan sudah mempersiapkan itu untuk apa? Membinasakan, menghancurkan Bani Israel itu di akhir zaman. Nah, dikumpulin di satu tempat supaya apa? Mudah untuk dibinasakan di satu tempat. Ini tafsir para ulama. Ya. Bagaimana Allah akan menghancurkan mereka? Itu bisa saudara lihat dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai 7. Sampai 8. Itulah roadmap kehancuran Bani Israel atau Yahudi di akhir zaman. Mulai dari mana? Allah menetapkan takdir, wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid, sampai ayat fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma law tadbir. Jadi Bani Israel itu berbuat kerusakan dua kali. Yang pertama mendustakan Nabi Muhammad sehingga dihukum oleh Allah, ya, karena mendustakan Nabi Muhammad, mengkhianati negara Islam Madinah yang dibangun oleh Rasulullah, berkolaborasi dengan kaum musyrikin Mekah untuk menyerang Madinah dalam perang Ahzab, ya, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit tuh yang kisahnya sangat terkenal. Setelah perang Ahzab selesai, kaum musyrikin pulang ke Mekah. Kenapa? Digagalkan oleh Allah, dihancurkan tentara mereka dan perlengkapannya dengan mengirim apa? Angin yang kuat, dingin, yang menghancurkan tenda-tenda mereka dan menimbun ya logistik mereka sehingga mereka nggak bisa makan. Ya mau masak nggak bisa dimasak, apinya anginnya kenceng banget ya. Udah gitu kedinginan, udah gitu kuda-kudanya pada lari berhamburan. Maka gagal. Waraddallahu alladhina kafaru bighayzim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Itu surat Al-Ahzab. Allah hentikan peperangan itu tidak terjadi. Maka setelah perang Ahzab, Nabi menghukum Yahudi-Yahudi yang membelot itu. Ada tiga suku besar, Bani Qurayzah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Itu. Jadi Nabi mengepung pemukiman-pemukiman Yahudi, benteng-benteng mereka ya dirobohkan, dihancurkan oleh umat Islam. Padahal Yahudi di Madinah itu punya peradaban ya. Mungkin sekarang Anda nggak melihat, tapi coba nanti, sekarang kan Arab Saudi itu punya kebijakan ya, perjalanan umroh itu kan dibuat semacam perjalanan wisata ya, itu sudah bagian dari visi 2030 ya Pangeran MBS ya. Jadi Anda bisa jalan-jalan tuh sampai ke Taif, sampai ke Tabuk. Lihat aja nanti kalau bisa ada travel yang mengantarkan ke tempat-tempat Yahudi, ke Khaybar. Itu bentengnya besar-besar ya. Mungkin sekarang tinggal sisa-sisanya ya, enggak seperti dulu itu besar. Mereka punya peradaban sih, dihancurkan oleh umat. Kenapa? Karena mereka membelot. Dan mereka dievakuasi. Ya, perempuan, orang tua ya yang tidak mengangkat senjata melawan Rasulullah itu dievakuasi, dikeluarkan dari Madinah dan dari Jazirah Arab. Mereka enggak boleh tinggal di Jazirah Arab. Ya, sementara yang kombatan Yahudi yang mengangkat senjata melawan Rasulullah
dihukum mati, dieksekusi. Itu dalam perang Khaybar, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah taala. Nah, jadi itu kemudian sejarah terulang. Ya, sekarang normalisasi politik ya dilakukan oleh sebagian negara-negara Arab termasuk negara Teluk, ya, Uni Emirat sudah ada, Bahrain sudah, ya, ini yang sedang mau berjalan kemarin Arab Saudi. Bahkan sudah datang kunjungan misi budaya, misi agama datang ke Arab Saudi itu untuk apa? Menjadi pembuka jalan untuk normalisasi politik. Mereka sudah datang ke, saya punya apa, saya ditunjukkan videonya, Yahudi ini sudah datang ke tempat makam Suhada Uhud, yang saudara kalau umroh itu pergi ziarah ke sana. Sudah sampai dia. Dia sampai ke daerah yang dulu pernah dikuasai nenek moyang mereka. Dia tanam kurma, pohon kurma yang dulu ditanam oleh Yahudi nenek moyangnya. Padahal Nabi sudah melarang, nggak boleh. Gak boleh ada orang Yahudi bukan hanya di Madinah dan Mekah tapi di seluruh Jazirah Arab. Dengan proyek normalisasi politik ini, itu dilanggar. Nah, Anda tahu bagaimana kalau melanggar syariat Islam itu kan? Ini berat, ini bukan satu hal yang remeh. Ya. Maka, saudara-saudara rahmatullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa di akhir. Nah, setelah itu kan ayat mengatakan apa? Setelah mereka kalah di Jazirah Arabia, mereka berdiaspora lagi ke negara-negara lain di luar. Mereka itu makanya memimpikan apa? Membuat negara Israel Raya itu ya disimbolkan dengan apa? Seperti bendera Israel sekarang, itu garis biru di atas dan di bawah. Itu simbol bagi dua sungai. Warna biru itu sungai. Itu sungai Efrat di Irak sampai Sungai Nil di Mesir, karena di daerah itulah dulu Yahudi pernah berdiaspora dan kebingungan mencari tempat di mana. Jadi dari Mesir sampai ke Irak, termasuk Madinah itu bagian dari Israel Raya mereka, The Great Israel. Kalau normalisasi politik ini dibuka, kemudian negara-negara Arab Islam itu berhamburan menerima Israel, ini impian Israel ini tinggal beberapa langkah lagi untuk menjadi kenyataan. Dan itu digagalkan ya rencana tersebut dengan serangan pejuang perlawanan Palestina tanggal 7 Oktober 2023 kemarin. Ini hikmahnya luar biasa, ya. Semoga dirahmati Allah. Apa yang mereka lakukan? Para pejuang Palestina ini mereka melakukan apa? Mereka menahan mengambil tawanan Israel. Ya. Yang tentara militernya ya yang melawan itu dibunuh di wilayah Palestina yang direbut oleh Israel. Jadi itu bukan tanah Israel tuh ya. Ya, pejuang Gaza itu lewat naik apa para layang, kemudian lewat laut menyerbu wilayah-wilayah Israel. Itu bukan wilayah Israel dalam pengertian wilayah yang legal ditempati oleh mereka. Itu adalah tanah Palestina yang dirampas oleh Israel. Ya, maka mereka ambil para pejuang ini tawanan dari pihak sipil dan militer, yang sipil diperlakukan dengan baik. Ya, Anda bisa melihat bagaimana proses penukaran tawanannya berlangsung dengan sangat baik. Ya, sangat humanis, dipuji oleh dunia internasional. Ya. Sementara yang militernya ini harus diganti kalau ingin membebaskan tawanan militer mulai dari pangkatnya kopral sampai yang jenderal yang ditawan oleh orang-orang Palestina itu, maka harus dengan imbalan apa? Membebaskan seluruh tahanan Palestina yang ada di penjara-penjara Zionis. Ya, harus diputihkan semua tahanan yang ada di penjara Israel itu, semua harus dikeluarkan dengan imbalan ratusan tawanan dari kalangan sipil dan militer Israel. Tapi mereka enggak mau, mereka malah membombardir. Itu membahayakan tahanannya sendiri. Nah, maka itu apa? Allah mengabarkan kepada kita ya, bahwa menggentarkan musuh, membuat mereka murka, menimpakan bencana kepada musuh itu adalah amal soleh. Nah, kita kan tahunya amal soleh itu sholat, baca Quran, baca selawat, ya, zikir, ya, ngaji gitu, taklim, itu kan amal soleh, sedekah amal soleh.
Padahal amal soleh itu ternyata dalam Al-Quran bukan hanya itu. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah 120 bahwa bentuk amal soleh itu adalah salah satu diantaranya yaitu ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah sebagaimana para pejuang dan rakyat Gaza itu menderita, itu amal soleh. Menginjakkan suatu tempat yang membangkitkan murka dan amarah orang-orang kafir, wala yata'una mauti'an yaghizul kufar, itu amal soleh. Wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun soleh, menimpakan bencana kepada musuh. Ya, kan Israel ngamuk-ngamuk tuh marah. Ya, tanah wilayahnya tiba-tiba dijebol, dibobol ya, dimasuki oleh tentara perlawanan Palestina. Kemudian bukan hanya itu, ditangkepin, ditawan warga sipil dan militer Israel. Itu kan bikin marah Israel tuh, bikin murka mereka ya, menimpakan bencana kepada musuh ya. Sampai sekarang di Israel itu pertama kali dalam sejarah lebih dari 500.000 warganya itu mengungsi. Baru pertama kali mereka merasakan pengungsian ya, terutama yang di wilayah-wilayah yang ada di sekitar jalur Gaza. Itu adalah bentuk amal amal saleh. Bapak Ibu rahmati Allah. Berikutnya, bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang spirit perjuangan Palestina, ternyata juga menyingkap kerusakan berpikir ya, virus-virus opini yang beracun yang dimuntahkan oleh kaum munafik. Persis seperti perang Ahzab dulu, Nabi menghadapi front, dua front perang, perang fisik dan perang opini. Perang fisik itu menghadapi 10.000 tentara musyrikin dan Yahudi. Perang opini ini Nabi menghadapi teror mental dari orang munafik yang menyalahkan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Mereka enggak mau membantu Islam, membantu Rasulullah. Mereka malah ya memprovokasi ya umat Islam supaya apa? Jangan berperang melawan Yahudi. Udah tinggal di rumah aja, tidur-tidur aja, makan aja, tidur nyenyak, tenang ya, enggak usah berjihad. Nah, begitu cara berpikir kaum munafik tuh. Tapi pengennya untung. Ya, enggak bisa. Pengennya merdeka, merdeka gimana? Mau merebut kemerdekaan ente nggak berjuang melawan penjajah, nggak bisa. Kemerdekaan itu bukan diberi, kemerdekaan itu direbut. Nggak ada sejarahnya kemerdekaan itu pemberian, itu nggak ada, kecuali ada konsesi-konsesi tertentu seperti negara-negara Arab dapat kemerdekaan itu karena konsesinya besar kepada Barat itu. Ya, pertama lepas dari kekuasaan Ottoman ya, memberontak kepada kekhalifahan Utsman Ottoman Turki. Yang kedua, Amerika dan Inggris sudah meneliti ya, wilayah gurun pasir tandus di Timur Tengah itu mengandung banyak mineral, minyak bumi dan gas. Nah, itu sudah konsesinya dia tuh. Oh, udah gua kasih aja lu merdeka. Tapi nanti proyek-proyek minyak dan gasnya kita yang garap, Bos. Nah, kan begitu. Nah, itu baru merdeka itu. Itu enggak ada keringetnya berjuang. Beda sama Indonesia, perang lawan penjajah, revolusi kemerdekaan. Beda sama Aljazair, perang lawan Perancis, 1,5 juta rakyat Aljazair syahid di medan pertempuran melawan tentara Perancis dalam 6 tahun. Coba bayangin, 6 tahun yang mati syahid rakyat Aljazair itu 1,5 juta, dari tahun 54 sampai tahun 62 baru merdeka dia. Ya, nah itulah. Kalau orang munafik cara berpikirnya bagaimana? Oh, enggak mau. Qad ya'lamullah. Nah, lihat deh. Surat Al-Ahzab ayat 18 sampai 20. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwani mahlumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashihatan 'alaikum. Saudara kalau baca itu ngerti. Ya, kalau cuma baca doang kagak ngerti ya susah. Ya, makanya pentingnya ngaji, baca terjemahan, baca tafsir, ikut pengajian itu penting ya. Dan kalau ngaji jangan ngantuk ya, jangan apa asal selewatan ya. Kalau ngajinya nggak tuntas, ah itu bisa-bisa nanti kayak kelompok yang keblinger. Dia bilang suruh pejuang Palestina berjihadlah ente dengan sunnah, berjihadlah dengan sunnah,
Ya, sunnah apa yang ente maksud? Sunnah ikut penjajah, tidur aja, makan aja, kagak melawan. Nah, itu nggak bisa begitu. Allah mengetahui para penghalang untuk berperang dari golongan kamu dan ya mereka yang berkata kepada saudaranya, halumma ilaina, mari bersama kami, tenang-tenang saja di rumah, udah nggak usah ikut Muhammad, udah nggak usah ikut melawan penjajah. Ya, mereka tidak datang berperang kecuali hanya sebentar, cuma setor muka doang, absen, hadir, tapi kagak ikut perang. Asyhatan alaikum, mereka kikir kepada kamu. Ketika datang bahaya ketakutan, mereka kamu akan melihat mereka memandang kepadamu dengan bola mata yang berputar-putar seperti orang mau pingsan. Jadi kalau datang ancaman dari musuh, bom, ya, apa roket, rudal, ya, menyasar rumah, masjid, macam-macam, tempat pengungsian. Oh, mereka mau pingsan tuh rasanya. Padahal masih hidup, ya, belum mati, tapi udah tersungkur mati. Pingsan karena akan mati. Yang kedua, apabila ketakutan itu hilang, nah, kalau sudah hilang, serangannya, agresinya, gencatan senjata, mulai deh bang, keluar nih, makhluk-makhluk munafik, apa ya? Mereka mencaci kamu, salakukum bi'al sinatin hidat. Mereka mencaci para pejuang dengan lidah yang tajam. Gara-gara lu ngelawan penjajah, udah tahu Israel bengis, udah tahu Israel kurang ajar, lu pancing lagi dia, lu serang lagi dia, nah, makin habis kita dibombardir sama Israel, ya, makin banyak korban di kalangan kita ini, 18 ribu yang mati, ya, 200 ribu rumah yang hancur, ratusan puluhan rumah sakit yang tidak bisa beroperasi lagi, ratusan masjid dan gereja, ini gara-gara ente nih pejuang, kurang ajar lo, nah itu munafik begitu ngomongnya, lidahnya tajam kepada para pejuang. Nauzubillah min. Ini sudah digambarkan dalam surat Al-Ahzab dulu, zaman dulu. Ya, ketika Nabi menghadapi perang Ahzab, koalisi kaum musyrikin dan Yahudi. Nauzubillah min zalik. Saya kira itu bagian yang pertama dari kajian ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang. Nasrul minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.